ini namanya tulang? Udang apa ya? Ebi. Beginilah hidup di suasana kampung. Indah. Pemandangannya luar biasa, asli. Sejuk. Sejuk dan alami. Ternyata tulang jago juga masak ya? Belajar. Belajar. Dalam rangka apa ini masak ini? Dalam rangka terlambat. Tadi kelupaan makan di jalan. Karena kesibukan, rutinitas bersama teman-teman. Sehingga harus masak sendiri dulu. Tapi ternyata disinilah letak serunya. Iya. Ya. Karena kita sudah besar bosan dengan suasana kota. Nah, kita pingin suasana yang lain daripada yang lain. Oke guys. Seru deh pokoknya. Ini tempe. Ini ada tempe asal-asalan kalau kata orang Bekasi, ya. Baru ada terong telunjuk, ada telur, ada udang, ada kerupuk, ya. Oh. Dan ada saja. Bermacam-macam masakannya ya, menunya ya. Iya, untuk memancing selera sohib-sohibku, saudara-saudaraku yang datang dari jauh ya. Dari kota Panyabungan yang sedang habis meliput di Pemda Kabupaten Mandailing Natal tadi kitanya ya. Setelah itu kita bergeser ke Batang Natal, lalu mampir di Polsek dan di kantor camat tadi ya. Jadi sehingga lupa makan bersama teman-teman dikarenakan kesibukan. Mencari keseruan suasana di kampung. Inilah suasana di kampung. Ya. Baru panen. Ya. Ini kira-kira kapan panennya ini? Ini baru kurang lebih satu minggu ini kita panen ya. Di sini adalah rumah adik kandung dari ibu saya ya, yang paling kecil. Kami menyebutnya ujing ya, ujing isah kalau di Batang Natal ini, atau bibi kalau di Pulau Jawa ya. Dulu masa kecil kami adalah di sini ya, SD di Ampung Siala 1 tahun, lalu kembali lagi ke Langkat Pangkalan Berandan, setelah itu SMA-nya 1 tahun juga di SMA Negeri Muara Soma. Alhamdulillah saya lah angkatan pertama siswa SMA Negeri Muara Soma, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing. Sampai tamat? Tidak tamat, tamatnya di Medan, SMA Negeri 5. Berhubung pindah lokasi tugas. Karena orang tua pindah tugas ya, terakhir kan orang tua di UNSU ya, ya. Mengajar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara gitu, dosen. Di balik bukit sana adalah makam keluarga besar kami ya, ompung perempuan, ompung laki-laki, abangnya ibu, dan kerabat-kerabat terdekat lainnya itu ada di balik bukit itu. Boleh dibilang Desa Simanguntong ini ya ompung-ompung kita lah yang dahulu di sini yang mendirikan membuka kampung ini ya. Adik-adik ini semua adalah saudara-saudara dekat. Babe, Reka, Hanji, macam lah. Ponakan. Jadi kita mengisi waktu luang dengan bermain gadget masing-masing ya. Beda dengan zaman kita kecil dulu. Kita main pergi sawah-sawah. Ke hutan, ke sungai, manjala ya. Berhubung sekarang zaman milenium ya. Teknologi sudah canggih, sudah berubah ya. Namun mereka tetap semangat ya. Semangat menghabiskan waktunya. Kembali to basic. Masak udang.